Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di sore ini kita akan mengintip stok ketersediaan tiket ferry di dalam sistem. Karena sebelum ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang minta pertimbangan, mas untuk tiket ferry ini sebaiknya booking online ataupun datang terus membeli di counter. Oke, sebelum kita masuk ke Sharingnya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke pembahasannya. Memang, di saat ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang minta pertimbangan, sebaiknya beli tiket secara online ataupun beli secara offline. Sahabat datang ke counter pasir gudang ataupun setulang. Nah, untuk di saat ini yang saya sarankan yaitu sahabat sebaiknya membeli secara online. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Pastinya ya ada alasan tersendiri. Kalau sahabat beli secara online, di situ ikut harga yang tertera dalam sistem. Kalau di situ tertulis 85, ya sahabat bayar 85. Kalau di situ harga 65 ringgit, sahabat harus membayar juga pas uang 65 ringgit. Tidak ada uang lebih dan sebagainya. Nah untuk keunggulan sahabat beli yang online ini satu pastinya ketika sahabat on the way dari Kuala Lumpur ke Johor di situ sahabat sudah optimis, sudah ada harapan. Karena di situ pastinya untuk sahabat yang sudah membeli secara online ini pastinya ketika sahabat nanti akan datang ke Johor, hatinya sudah tenang karena sudah mempunyai tiket yang sebelumnya sudah di booking melalui online. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau cuti, sahabat yang ada permit kerja, bisa, tidak ada masalah. Ataupun sahabat yang di saat ini mengikuti program rekalibrasi pulang, untuk rekalibrasi pulang di saat ini sudah sangatlah jelas bahwasanya sahabat sudah tidak perlu mendaftar STO dan sebagainya. Sahabat tinggal melengkapi semua persyaratan datang ke counter yang telah disediakan di pasir gudang ataupun setulang. Untuk sahabat yang balik melalui jalur laut. Nah, untuk sahabat yang melalui balik jalur udara, di saat ini juga kerajaan Malaysia juga sudah menyediakan dua pintu keluar yaitu di KLIA dan KLIA2 untuk layanan di jalur udara buka 24 jam untuk di Pasir Gudang dan di Tulang di situ buka di waktu jam kerja. Jadi ya situ memang untuk yang jalur ferry ini ada limit, ada batasan, tidak seperti yang di jalur udara seperti itu. Oke kita fokuskan saja melihat ke stok tiket agar sahabat nanti yang akan datang yang di saat ini belum mengantongi tiket, sahabat bisa memboking dari awal. Dan sedikit informasi tambahan untuk sahabat-sahabat yang nantinya balik melalui Setulang laut. Kalau untuk setulang laut ini eh, tiketnya itu dikeluarkan dalam awal bulan. Nah di situ dalam satu bulan dikeluarkan tidak bisa terus kita di saat ini di bulan 2 kita booking bulan 3 belum bisa karena memang e, dalam pengeluaran jadwal tiket itu per bulan. Tapi kalau untuk yang di Pasir Gudang itu bisa karena sahabat bisa booking secara terus di isi book. Oke, kita masuk saja ke layar. Untuk ketersediaan tiket yang di Tulang Laut balik ke Batam di bulan 2 ini yang ada tinggal tanggal berapa? Oke, kita coba lihat untuk sahabat pastikan e, masuk melalui Google Chrome ataupun browser yang lainnya dan kemudian tulis di situ berjayawaterfront.com.my slash ferry booking. Nah, di situ pasti akan dibawa masuk ke satu web ini. Setelah itu, sahabat bisa melihat untuk ketersediaan stok di saat ini yang masih ada. Bisa sahabat booking adanya di tanggal berapa. Kita coba klik saja. Nah, untuk bulan Februari yang tersedia hanyalah di tanggal 21 dan 23. Selain itu sudah terjual. Jadi sahabat ya, untuk yang belum booking ataupun yang nanti berencana balik di bulan 3, sahabat di awal bulan terus cek di Berjaya Waterfront ada tiket terus beli tidak perlu menunggu-nunggu karena untuk tiket sangatlah terbatas apatah lagi sudah mendekati puasa seperti itu. Oke, untuk di bulan yang akan datang memang belum tersedia lagi kalau kita melihat di dalam sistem Berjaya Waterfront. Untuk itu kita lihat di Easybook. Sama halnya juga di situ tulis saja Easybook nanti akan keluar tapi di situ ada beberapa pilihan tapi di sini saya fokuskan untuk tiket ferry, Oke, kita coba klik. Kemudian di sini kita pilih sehala, kemudian kita tulis Johor kemudian ke Batam. Oke, kita pilih Batam saja. Kemudian di situ kita coba cari untuk tiket eh, di saat ini di tanggal 19, kemudian besok di tanggal 20. Kita coba klik di tanggal 22 dulu, kita lihat apakah ada. Kita tunggu beberapa saat. Di tanggal 22 ada. Kemudian kita coba cari di tanggal 24. Kita coba cari. Ada juga. Kemudian kita cari di tanggal 26. Kemudian kita cari ada, kemudian kita lihat di tanggal 28. Oke, kita cari lagi. Ada juga. Nah, di situ untuk informasi sahabat, kita coba lihat. Kenapa saya pilih di tanggal 28, 26, 24, 22? Karena untuk yang di tanggal 23, di situ tidak ada penyeberangan. Dalam artian, tidak ada ferry jalan. Karena memang untuk yang membayar kompon rekalibrasi pulang di Johor ini, di situ ada salah satu hari. Jadi untuk yang di satu hari itu tidak ada perjalanan ferry, maka dari itu di situlah waktu sahabat-sahabat untuk melakukan proses pembayaran kompon. Contoh, untuk sahabat yang balik di tanggal 28 untuk Proses rekalibrasinya bayarnya di tanggal 27. Kita coba cari 27 ada enggak? Nggak enggak nah, ada kan? Untuk yang di setulang tadi sama halnya, contoh sahabat pilih di tanggal 21, maka di situ untuk proses rekalibrasi pulangnya di tanggal 20, seperti itu. Dan untuk kedua, pelabuhan tersebut ada tempat untuk pembuatan PCR. Untuk sahabat yang akan mengikuti program rekalibrasi pulang, datang kurang tiga hari. Datang, kemudian nanti direncanakan buat PCR, kemudian bayar kompon, terus besoknya akan menyeberang ke Batam seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana yang belum membeli tiket ferry. Silahkan dipantengin terus. Kalau sahabat berencana balik di bulan 3 ataupun 4 di awal bulan, sahabat sudah standby untuk mengantongi tiket ferry seperti itu. Oke, akhir dulu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam TKI sukses. Bye bye. yeah mm -hmm.